Oke, kembali lagi di channel GS. Di video kali ini Mimin akan memberikan informasi ya, bagaimana cara mengatasi jaringan XL mode ya. Nah, untuk bagi para rekan-rekan semua silahkan simak video ini ya. Nah, untuk pembahasan versi lengkap dan tutorialnya ada di channel kedua saya. Jadi nanti silahkan tonton di channel kedua saya. Nah, caranya seperti ini ya, rekan-rekan semua masuk ke YouTube, terus cari di pencarian GSnet seperti ini, terus klik searching. Nah, nanti rekan-rekan semua akan diarahkan ke channel ini ya. Nah, ini langsung saja rekan-rekan semua klik, terus masuk ke video. Nah, ini dia, ini pembahasannya ada di sini, cara mengatasi jaringan XL yang lemot. Nah, ini berlaku juga untuk bagi para rekan-rekan semua yang menggunakan file config ya. Jadi nanti silahkan bagi yang menggunakan config saya, silahkan digunakan apa, silahkan coba APN ini supaya jaringan bisa lebih stabil dan tidak lemot. Nah, jadi nanti silahkan subscribe channel ini ya. Nah, sebelum di subscribe saya sarankan rekan-rekan semua tonton selama 3 menit terlebih dahulu supaya tidak terkena spam. Setelah ditonton selama 3 menit nanti langsung di klik like baru subscribe. Nah, ketik tanda lonceng terus subscribe ya. Oke. Selanjutnya di sini Mimin, by the way Mimin ini juga menjual kuota XL unlimited combo LED dan combo flag ya. Jadi nanti bagi rekan-rekan semua yang minat silahkan langsung di order ya. Di sini juga sudah ada WA Mimin, nanti silahkan bagi yang ingin tanya atau yang ingin order langsung chat WA saja. Untuk yang combo flag ini mulai dari XL combo flag tipe S harga 16.000 sampai tipe triple XL ini ya. Nah, di sini juga ada keterangannya untuk yang combo LED ini yang no FOP ya. Jadi nanti bagi rekan-rekan semua yang ingin kuota XL unlimited no FOP silahkan gunakan yang atau order yang XL combo LED ya, mumpung XL combo LED stok saya masih banyak, jadi nanti silahkan di order ya. Ini mulai dari tipe M dan triple XL. Untuk pembayarannya ini nanti bisa lewat transaksi ShopeePay, Indomaret, Alfamart, Dana, mBanking dan transfer rekening. Oke, untuk WA nya ini sudah saya share di sini. Oke, itu saja, sekian update dan informasi dari Mimin. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.